Assalamualaikum YouTube, ketemu lagi dengan channel Rento Posor. Dalam video kali ini ingin bereksperimen nih, saya beli ketupat, isi bungkusnya aja. Ntar saya isi dengan tempe. Apa jadinya ya ntar? Sebelumnya ketupat ini biasanya beredar kalau habis Lebaran nih. Kalau di sini Surabaya namanya Riyoyo ketupatan. Ntar tetangga-tetangga biasanya bagi-bagi lontong, lontong opor, lontong ayam. Oke, kita isi aja nih ketupatnya. Kita harus telaten, lubangnya kecil-kecil. Kita masukin. Ya, ntar kalau udah dimasukin penuh, semua kita proses fermentasinya. Kita taruh aja di meja, kita tunggu sekitar 2 harian. Kita masukin, siapa jadinya ntar ya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Setelah 2 hari kita tunggu, sekarang kita saatnya eksekusi. Oke, mari saja kita ini yang sudah dibuat 2 hari yang lalu. Kita copot aja satu. Ya, masih ada yang kering-kering ini karena lubang-lubangnya besar-besar, jadi kena angin, jadi jamurnya nggak mau tumbuh yang bagian berlubang-lubang kecil. Ini dia tempe ketupat. Oke, ini dia. Jadi ini yang coklat-coklat ini yang ada lubangnya seperti ini, jadi kena angin lubangnya. Jadi jamurnya nggak mau tumbuh. Oke, sekarang kita saatnya eksekusi. Gini aja nih. Oke, mantap. Kita goreng sendiri. Ya, hancur ini aja, jadi 2 nih. Oke, kita
buat bumbunya. Ini bumbunya simpel aja. Ini buat makan sendiri. Garam secukupnya. Generasi micin. Oke. Kita kasih air dikit nih. Tambahi lagi. Kita cemplungkan saja nih. Oke, saatnya kita ke penggorengan. Goreng, goreng, goreng. Tempe ketupat, ketupat tempe. Ya, eksperimen tempe ketupat, tempe isi ketupat. Ya, kita coba ya. Kita udah beli nasi nih, nasi mie. Kita pakai tempe, tempe. Ya, ini nasi campur sederhana nih ya. Kita pakai tempe ketupat. Ketupat isi tempe eksperimen. Oke. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.